Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala minna salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu kesimpulan yang dapat kita buat daripada ayat tadi ialah ada amalan-amalan yang buruk boleh membatalkan amalan yang baik. Ada amalan-amalan yang buruk boleh membatalkan amalan yang baik. Ayat selanjutnya iaitu ayat yang ke apa? 265. Mana tajuk lain? Iaitu tajuk empat sebab, empat kena ada dalam apa? Nak pastikan infak kita ni Allah terima. Mesti kena ada. Tadi mesti kena tak ada. Hak ni mesti kena ada. Pertama, mesti hendak mencari redha Allah. Mesti nak cari redha Allah. Dari kalimah mardatillah. Yang kedua, jiwa rasa tenang, jiwa rasa gagah, jiwa rasa bertuah. Jiwa rasa gagah, jiwa rasa bertuah. Atau nak ubah lagi, rasa simpan. Bahasa Kelantan biasa muju. Muju aku guna duit ni untuk ni. Kalau tidak habis korai. Rasa simpan, rasa bertuah, boleh buat benda tu. Soal lagi kau lawan dia, rasa hilang. Allah, silap bagi sebuah ya. Sia tak apa. Ha, tu rasa hilang tu. Rasa hilang pun tak ada. Dia kena ada rasa simpan ni. Rasa simpan, rasa bertuah, rasa gagah, rasa kukuh, rasa mantap. Dari kalimah, tasbitan min anfusihim. Ha, tu kalimah tu. Pertama, redha Allah. Yang kedua, keteguhan hati. Atau bahasa lain, rasa simpan. Rasa lega. Kenapa? Boleh habis kat sini. Kalau tidak, habis kat lain. Faham tak? Dia kadang-kadang kelemahan kita lah. Bila time tu jadi macam darurat, dia akan terlaju dengan sendirinya. Bila time tu stabil, jadi relax kita. Itu kelemahan kita. Kalau kita tengok, kenapa aku laju eh? Contoh tak? Tengok masa, kita target dah habis dua muka tak? Tiba-tiba tengok, ay, tak ada. Dia akan berlaku. Itu kelemahan kita sendirilah. Okay, lepas tu yang kedua lagi. Mesti tayyibat. Mesti yang barang yang dibagi tu barang baik. Mana kata barang baik ni, dia kata orang nak ambil tu atau kita sendiri. Kan? Biasanya orang nak ambil tu lah. Kalau kita jadi orang nak ambil tu, orang nak ambil pun rasa salah. Tak ambil kan nanti berasa hati. Ambil kita pun rasa nyusah kita. Kan? Tak ambil kan nanti dia berasa hati. Nak ambil kan nanti nyusah kita. Mana benda tu bukan tayyibat. Dalam konteks pakaian, contoh tak pakaian. Kalau kita tak jadi nak bagi, kita pakai lagi. Haknya kata bukan tayyibat ni lah. Kita guna dua benda lah. Kalau contoh kita dah pakai, kita simpan tak pakai. Satu tahap. Hak tak boleh tu dua tahap. Kita guna kot lain lah. Guna kot apa? Lap kereta kita.
Ha, tu baru baru jadi konteks adat hak, bukan taibat. Kalau kita biasa kita bakar, lepas tu kita tak bakar, kenapa? Sebab kita beli hak lain. Hak ni kita tak terpakai jadi, tapi tak guna untuk lain. Kan? Kita pun kalau nak bakar tak rasa, tak rasa salah bakar. Mana kalau kita guna untuk lap lantai, gamak-gamak kita pun tak sebakan dah. Hak tu baru-baru tidak taibat. Kan? Biasa berlaku masa banjir tu. Orang bagi tu bukan bagi untuk lap kereta, bagi tu. Mana tak baju-baju terpakai, dia beli beli saja contoh. Tak pakai pun ada. Benda tu ada lagi pun ada. Ataupun dia pakai dah. Tapi kalau terlalu banyak, dah baju dah dah dah, dah pakai lama dah, lepas tu tak sedang ke. Ataupun laku suami kita kembali ke rahmatullah. Lepas tu kita nak pakai, kita perempuan. Anak kita tak sedar dia ada baju dah. Lalu kita bagi orang lain. Ha, itu toyibat lagi. Kalau ada persoalan, takut orang tanya lagu tu. Dan kita pun persoalan juga. Bila dengar Maulana sebut gitu, kemah kita. Oh, tak apa lah kita buat. Kalau orang tanya kita, tak boleh jawab kita. Sebab kita bimbang juga. Mana pakaian-pakaian kita tak pakai tu termasuk toyibat ke tak? Toyibat lagi ke tak dah? Menurut Maulana, toyibat lagi. Kecuali kalau kita pakai untuk kain buruk. Lak kereta kita ke. Kan? Lepas tu, nak bagi benda tu pada orang lain. Ha, tu bukan. Mana kena ada toyibat. Standard toyibat tu, standard kita nak pakai lagi sebelum tapi dah. Kan? Kalau baru, comel lah. Tapi persoalan kita tu, hak barang jenis lagu tu biasa orang tanya. Betul tak? Dan kita bila bila kita tak mengaji, kita pun tak kemah nak jawab. Kita ngaji dah, maka benda tu masih dikira taibat, maka dia tak termasuk hak tadi lah, hak yang tersebut tadi. Yang keempat, barang tu barang halal, bukan barang curi. Bukan barang kita curi, lepas tu kita nak infak tak boleh. Sebab tu lah barang infak ni, eh, kalau tak habis lah, sebab kita lari masa ni, kita minta tambah 10 minit boleh? Ha? 6-10 boleh? Kalau kalau tak habis, nak elok daripada kita jadi laju. Kalau tidak, kata, alih-alih, sebab penang. Oh, penang. Dia akan laju. Jadi nak elok tu lah, nak elok tadi. Jadi kita dah kelemahan. Mana kita ni bila time ni, oh, kenal, oh, tutup, berhenti. Kita seminggu tak habis. Eh, tu satu buka tak habis. Jadi bila lagu tu, memang kita akan laju, terlaju dengan sendirinya. Jadi kita minta awak, minta, kalau contohlah tak habis buka ni, kita minta 6-10 boleh? Boleh. Asal 6-10. Tapi kita dah jadi kurang, jadi 6. Asal kita kelas kita ni target 6.5. Waktu ustaz tak ada 6.5 ustaz. Tak ada lagi kita nak mandi, tak ada. Lagi nak pergi maghrib, solat masjid pula. Jadi kita 6. Tapi atas faktor kita ambil masa untuk tak nikmat tadi, hilang 10 minit. Kan? Nak elok daripada kekurangan kita ni tercakap laju, kita minta awal-awal 10 minit. Sebab kita tak semput. Kita nak mengajar pun semput. Hak mengaji, hak mengaji nak faham pun sebut juga. Berapa dah? 4 kan? Ha, lepas tu kita bincang ayat. Senang. Ha? 4. 1, makna 1 tadi barang baik. Yang kedua, barang tu barang kita cari. Makasar betul. Musah barang tu. Bukan barang curi. Bukan barang curi. Barang musah. Ha? Barang tu barang bukan barang daripada orang lain, barang halal. Sendiri. Barang sendiri. Halal. Halal. Hak paling baik hak kita usahlah. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan, wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Eh, kita ayat ni nampak macam faham. Tapi kita terus terang sebelum ngaji darah, kita tak faham ayat ni. You nak mikir apa dia maksud dia? Nampak kepentingan daurah tak? Kita baca terjemahan berkali-kali. Ya, tak faham ayat ni. Tak faham. Apa dia maksud dia? Lepas tu bila ngaji daurah, oh, makna lagu ni rupanya. Mudah gitu. Oh, tapi kalau tak orang, tak orang, memang tak faham ayat ni. Kan? Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Dalam kata apa? Fi sabilillah. Kan? Sebab infak fi sabilillah ni atas maksud li ghairi.
lirairi, supaya orang lain selamat juga, supaya orang ni boleh ngaji juga. Orang ni ada macam-macam, orang senang, orang susah. Nanti kalau awak ni dengan duit ni, supaya orang susah boleh ngaji, kan? Kita niat lagu tu untuk orang lain, maka awak ni jihad. Buat tajuk infak, kan? Sebab walaupun dia buat tajuk jihad, tapi buat tajuk dia suku, maknanya jihad infak. Nampak macam jihad tapi buat tajuk infak, sebab dia bantu jihad, kan? Ibtira, dia panggil maf'ul li ajli, untuk cari. Kih apa? Kih nak cari redha Allah. Sebab susah dunia dia, kih duit tu duit dia, dia cari. Lepas tu nak menyenangkan akhirat orang lain. Atau makna tu, kan? Kata ibtira mardatillah, jadi Allah redha kepada orang yang infak untuk dunia orang lain. Susah dunia dia untuk dunia orang lain, Allah redha. Ada pahala dia. Tapi pahala besar lagi ialah dia infak susah dunia dia untuk akhir orang lain. Dia selamat, orang lain selamat. Sebab tu ialah untuk faham makna, untuk dapat makna lagu ni, mau tidak mau dia kena mengaji juga tuan tu. Baru dia faham. Sebagaimana sahabat dia infak ke Rasulullah, bagi ke Rasulullah, dia faham perjuangan Rasulullah ni apa dia. Masuk perjuangan Rasulullah ni apa dia. Barulah nilai tu tinggi. Dibanding orang tak tahu apa, nak pahala nak tapi tak faham apa. Bimbang kalau tak faham apa, kita pula jadi orang yang menghalang perjuangan tu. Infak dah, kita pula pahala tak bagi. Tak pergi mengajar contoh. Padahal kalau mengajar tu banyak orang selamat, banyak orang faham. Okey. Bila tak mengaji, jadi lagu tu pula ini. Jadi pada tahu kita halang orang daripada faham. Tahu orang patut faham. Dengan faham tu selamat, kita ini pun halang. Jadi pada tahu kita ganggu aja. Tu bimbang tu. Supaya kita infak ni ada makna, infak tu ke kita. Ada nilai. Maka di samping infak kita pun kena mengaji juga. Lagi faham makna infak, makna perjuangan tu lagi tinggi nilai infak dia. Lagi dia berangan-angan supaya dengan duit ni orang faham belaka wahyu, orang mengaji belaka, orang mati selawat belaka, atas maksud tu. Tidak akan boleh dapat kalau tak mengaji kita. Tidak. Ada orang infak tapi kepahamannya sikit lah. Nak pahala. Gitu ya. Bila mati selawat sikit lah. Atas maksud kepahaman yang sebenarnya tu tak sampai. Watasbitan, makna hak kedua kena ada, iaitu keteguhan, iaitu rasa simpan, bukan rasa hilang. Rasa simpan, rasa bertuah, rasa wujud. Tak apa, kalau tak bagi ni ke mana tadi aku. Bila bagi, untung tak bagi, dah habis ke lain. Ada rasa hilang, Allah silap, patutnya siya bagi 5 riyal pula. Ha, tu rasa hilang tu, tak ada pahala tu. Ben. Seumpak seperti kamas ali habbatin. Habbatin pula. Jannatin, kebun. Habbatin jannatin. Sebab kalau nak meh-meh habbahan, jannah, kebun. Kebun. Kebun ni kita faham dah. Tapi kebun tu berada di tempat tinggi. Nak cerita apa? Nak cerita ada jenis infak yang berisiko. Ada jenis infak yang tak ada risiko. Ada jenis kebun yang berisiko. Kalau hujan tak turun lagu mana? Contoh ada risiko dia. Tapi kalau tempat kebun tu di tanah tinggi, kurang risiko. Sebab apa? Sebab faktor kedinginan tempat tu pun sudah cukup untuk bagi dia hidup, sudah sehidup, tak mati dia. Dingin. Kan dingin ni mana kan lembab-lembab eh. Ataupun kalau hujan tak lebat mana pun cukup dah dia. Jadi nak ajar kita makna bila duit tu salur ke tempat sini, risiko dia kurang dibanding salur ke mana, salur untuk akhirat dengan salur untuk dunia. Mana lebih risiko, mana kurang risiko? Duit tu habis ke dunia, risiko hilang.
Tapi masuk ke sama akhirat, tak hilang. Selamat, tempat selamat. Kan? Jadi B itu mana fi? Asabaha, menimpanya kebun tu. Hujan yang lebat. Wabilun, tadi hujan yang lebat. Mana-mana lebih rasa dapat hujan yang lebat dibanding di bawah rendah dengan tinggi. Tinggi lebih lagi. Kan? Fa'atat ukulaha. Lalu mendatangkan ukul ni maknanya buah. Hasil tanaman tu. Da'faini. Dua kali ganda. Da'faini dua kali ganda. Dan kalau kalau tak turun hujan pun gerimis cukup dah. Sebab tempat tinggi ni tak ada risiko. Nak ajar kita apa? Perbandingan orang habis harta konteks duniawi, orang habis harta konteks ukhrawi. Konteks ukhrawi ni tak ada risiko. Konteks duniawi berisiko. Fa in lam yusibha wabilun fa talun. Talun ni gerimis. Mana hujan sikit pun cukup dah. Hatta kalau lembab keadaan dingin pun cukup dah. Boleh tak mati pokok tu. Sebab ada orang infak harta cari redha manusia. Orang infak harta cari redha Allah. Redha manusia ni bermusim. Betul tak? Redha Allah ni tak kira bila mendapati hak dia nak. Manusia ni tak tahulah jenis manusia ni. Tak boleh nak apa tu, nak kita nak jangka manusia ni. Dengan Allah Ta'ala lebih selamat. Lepas tu kalau benda kita buat tu kerana manusia ni tak lagi mana. Baik kita letak Allah. Apa jadi pun tak pergi. Ini penting Allah dah tu. Wallahu, dan Allah itu bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan. Kau dia basirun, maha melihat untuk dibalas. Basirun ni maha melihat untuk dibalas. Basirun ni maha melihat untuk dibalas. Untuk dibalas ni penjelasan kan. Tengok saja ke atau dia akan balas. Lepas tu bila dalam daurah tu terjemah maha melihat untuk apa? Nak balas. Tadi konteks akhirat. Orang infak konteks dunia pula. Umpama apa? Umpama orang tua. Orang tua yang usah ladangnya luah. Letih tak letih? Lepas tu dia nak mati. Lepas tu yang nak teruskan ladang dia ni, anak dia tak tiga apa. Barat gitulah. Dia nak banding dengan akhirat. Mana? Kalau dia usaha untuk akhirat, mana ruang untuk benda ni walaupun dah mati masih berjalan. Kan? Masih berjalan. Mati dah masih berjalan. Kenapa? Oh, benda ni ke akhirat. Kalau dunia ni bila kita tua usaha-usaha lebih, tapi bila hak ganti kita ni tengok lemahnya. Tak ada kemahiran. Lama-lama gabuk kita mati ni habis gitu. Mana harta kita ni habis gitu. Gulung gitu. Syarikat kita gulung gitu. Itulah ibarat orang letih konteks duniawi. Tak ke mana. Sekadar gitu. Nak berjaya. Tapi konteks duniawi patut habis. Tutup buku. Tak ada. Tapi kalau konteks akhirat, kita mati dah pun jalan lagi syarikat kita. Usaha kita tu berjalan lagi. Tak apa. Orang faham. Dia faham. Dia ngajar orang lain pun tak. Kan? Infak kita contoh, fisabilillah. Atau infak tu, selagi benda tu ada, atau nama wakaf contoh. Ganti. Anak yang soleh contoh. Kita mati, dia doa untuk kita. Mana segala perjuangan atau nama akhirat ni menguntungkan. Dan berjalan, keuntungan tu sampai bila-bila. Ayawaddu, apakah ingin setiap daripada kamu, ahadukum, setiap daripada kamu, ahadukum antakuna lahu, bahawa ada baginya, dia ada kebun.
usaha atau usaha dia. Kita sekarang ni sedang usaha kebun juga ni. Kita mengaji ni kebun-kebun juga, usaha untuk kebun juga, kebun akhirat. Kan? Min nakhilin. Kebun tu ada kurma. Kenapa cerita kurma? Sebab di Madinah ni, dia ada bandar dekat satu Madinah, satu Taif. Madinah, bandar kurma. Taif, bandar anggur. Jadi dia kenal buah tu dia. Dia duduk kawasan ni, kawasan dekat dia, Madinah, Mekah ni. Kawasan dekat dia, Taif. Taif, pengeluaran anggur. Sejak dulu lagi. Sejak sebelum zaman Rasulullah, dakwah, terkenal dengan anggur dah. Kalau Madinah, terkenal dengan kurma. Sebab dia sebut kurma anggur. So, orang Arab faham tu, dua tu ya. Kalau sebut rambutan durian, dia tak dapat warna. Kan? Mana ayat ni diturunkan tempat tu, jadi Allah bagi perumpamaan apa serupa dengan waktu tu turun. Kan? Bagi faham. Kalau sebut durian, satu hal pun tak ada. Adakah durian dekat Mekah? Durian daripada luar datang Mekah tu ada, tanah kat Mekah tu. Ada? Ada tak? Mengalir dari bawahnya. Tajri min tahtihal anhar. Maksudnya kebun tu ada sungai. Kadang-kadang kita fikir juga kenapa orang Arab suka buat contoh lagu ni. Kenapa Allah buat contoh kebun dan sungai. Orang Arab ni, dulu-dululah sekarang ni mungkin, lainlah dulu. Bila dia jumpa kebun, di padang pasir ada sungai. Hampir berbulan-bulan dia cerita benda tu. Sebab dia rasa bangga dan dia berhasrat ada kebun lagu tu. Di jalan mana pasal, jumpa kebun. Ada sungai pun tak. Nah, berbulan-bulan dia janji benda tu. Kita, Allah, jumpa kebun, ada sungai. Seolah-olah dia mengidamkan ada kebun lagu tu. Jadi, dengan perasaan mengidamkan, sesuailah cerita saja tu. Supaya dia jadi teringin juga. Sebab dia mengidamkan, kita pula kebun ada sungai. Dalam kota akhirat, dia mudah nampak. Benda dia cerita ni contoh, kita buat tanah, kebun, orang tak minat mana tanah, kebun. Boleh detect tak? Dia tanah tak minat mana, kebun tak minat mana. Lepas tu nak cerita buat kebun. Lain, mana orang yang ada minat tu kita cerita, oh tanah, ada kebun. Kan? Mana kita nak tahu orang siapa, orang yang tak minat tanah mana ke, atau kalau kita ada tanah nak jual. Kita akan tahu mana orang yang minat kebun, minat tanah. Lahu baginya fiha, di dalamnya min kullis samarat, bukan buah apa tu, buah apa tu, anggur dengan kurma je ada, semua buah ada umur, semua buah ada. Dia tanya durian, dia tanya semua buah ada ni umpama. Lalu menimpanya tua. Wa asabahul kibar. Kibar tu bahasa Arab, besar boleh. Besar badan boleh. Besar umur boleh. Ni besar umur. Tua. Lepas tu, jiwa dia mesti nak pastikan kalau dia mati, kebun dia ni boleh diteruskan oleh anak-anak dia. Anak dia pula, dia tak apa nak harap mana. Tak harap mana. Tak apa du'afa ni mana, keturunannya lemah ni. Tak ada haraman. Tak pandai rupa dia. Itulah ibarat orang yang susah payah duniawi. Beza dengan orang susah payah ukhrawi. Walahu dhurriyyatun, dia ada keturunan du'afa, yang lemah. Yang tak ada haraman. Jadi risiko dia kepada dia untuk masa kalau mati habis, tutup buku. Beza dengan orang susah kota akhirat. Jalan itu. Fa'asabah, lalu menimpanya i'sarun, angin yang keras. Angin dalam YouTube eh, dokumentari dia ada cerita angin apa tu, angin dia panggil kristal taufan buta beliung eh. Tapi buta beliung tu dia bergerak bersama api, mana kalau dia bergerak satu kawasan tu habis terbakar habis. Mana dalam betul beliung tu ada api. Memang ada sungguh ni. Bukan sekadar cerita dalam Quran, ada sungguh kat luar. Fa asabaha i'sarun. Apa tu? Angin betul beliung
Di dalam angin itu ada api. Kita tak tahu dia sains bagaimana api itu boleh wujud. Memang dia bila dia laju ada api. Sehingga dia kan laju. Kejap aja satu ladang tu habis belaka. Kena makan ke dia. Lalu terbakarlah kan. Fahtarakat. Terbakarlah ladang tu habis oleh api itu. Dia cerita betul. Angin keras, betul beliau pusing kan. Di dalam angin itu ada api. Kalau cari dalam itu ada. Di kumpulan tadi. Bukan negara Arab lah. Negara Brazil. Negara-negara luar jauh. Sebab kita punya kaedah. Setiap ada dalam Quran, adalah kat luar. Allah bercontoh benda ada kat luar. Buat dalam Quran. Dari sudut apa? Dari sudut kejadian. Dari sudut apa? Dari sudut sifat manusia. Sama. Ada. Supaya jiwa kita yang mengaji Quran ni merasakan bahawa oh ada sungguh. Mana neraka ada sungguh? Kesimpulan oh kalau ni ada betul ada, mana neraka ada sungguh? Mana timbul rasa keyakinan masuk dalam jiwa yakin. Kalau hak ni ada, makna semua ada neraka. Kena percaya juga. Kena taruh perasaan percaya. Sebab apa? Sebab kena mikir juga. Bila kena dah percaya kena mikir. Bila mikir bersedia. Kan? Kenapa? Takut mati. Takut berbanding jumpa punya. Lepas tu kalau tak bersedia, takut. Lalu bersedia kan. Kadalika, demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya. Agar kamu memikirkan. Mana otak ada dah, tinggal mikir. Boleh mikir tak kalau tak mengaji wahyu? Tak boleh. Mikir ni bersebab juga. Atau faktor faham, lalu mikir. Takkan kita tak buat gapo-gapo untuk keselamatan ni. Macam contohlah konteks kita diuji oleh COVID-19 ni. Perasaan kita kena ada satu perasaan bahawa ujian ni jangan kita berlalu gitu je. Sekadar kita nak jaga sakit kita, jangan. Kena ada pengajaran, ibrah. Makna dia kita kalau kita mikir tak? Kita boleh tak nak fikir supaya benda ni hilang. Tak nampak lagi. Semua gelap nampak. PM pun rasa gelap. Bahagian kesihatan pun. P. Ha? KKM. KKM pun fikir dalam gelap lagi. Kita pun dalam gelap. Mana nak balik asal ni? Tak nampak lagi. Betul tak? Tak nampak lagi. Semua tak nampak lagi. Nak kata, kita kena bersedia-sedia lah. Bukan kita nak minta, bukan nak menakutkan tak. Mana di hadapan kita ni, dulu kita hak benda-benda kita fikir ni, yang kata risiko mati ni, tak banyak. Tapi sekarang ni apa macam banyak, tambah pula dengan COVID-19 ni. Kalau kita tak sedar lagi, tak tahu lah. Kita kena elok. Kita kena tawakal dalam kata Quran ni, kena usaha. Kita mengaji dah, setiap usaha tawakal dalam kata semua, merujuk kepada kena buat dulu. Bukan berserah lagu tu, bukan. Lepas tu lah benda-benda yang dilarang, SOP tu kena ikut. Sebenarnya itu cara Islam. Mana tawakal-tawakal ni, kalau tanpa usaha, tak betul. Wahyu tak ada lah. Kena ada usaha. Lepas tu serah ke Tuhan, usaha tu kena ada. Lepas tu kena ikut SOP. Nak kata dulu kita di ruang untuk kita mengaji, ruang untuk kita buka luar. Learning macam sempit je, macam seolah macam tutup habis. Seolah-olah benda yang kita takut tu seolah duduk dalam kita. Apa dia? Kematian. Lepas tu kita ada persiapan tu, kepahaman tauhidnya. Bukan Tuhan nak tengok kita ni, oh ni tak faham lagi, tak mati lagi. Tak ambil nyawa dia, tak faham lagi. Bagi faham pun ambil, gitu kan. Tak, dia tak kira siapa. Ajar sampah, ambil selalu. Dah tetap mati. Jadi benda ni bahagian kita. Kita lah kena beringat, kita lah kita mengaji. Kena mengaji dia faham semua. Kalau berlaku benda berlaku tu tak berlaku. Tapi persediaan tu kita ada ke tak? Tak saya fikir orang lain ni mungkin separuh sedar. Mungkin orang sedar dah mengaji tempat lain. Kita ni. Bahagian ni kita sendiri kena menasak diri kita. Jadi ayat-ayat Quran ni membawa kepada apa? Fikir.
fikir untuk kita lah, apa 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 kita nak buat mati nanti. Takkan nak suruh orang lain fikir untuk kita, kita lah fikir. Supaya kita ni buat persiapan supaya baik-baik dengan selamat. Ayat seterusnya, ya ayuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Tidak, tidak. Apa terlanjut? Terlanjut tadi ulang ni kita rakam ni. Sebab dia nak cuba nak rakam dengan skrin. Dulu dalam YouTube kita rakam tanpa skrin. Jadi kita cuba kali ni nak rakam dengan skrin. Jadi dia tak boleh hudur ni kalau terlanjut. Wahai orang-orang yang beriman, dengan apa yang wahyu sampaikan. Tengok. Maknanya, kenapa dia infak? Sebab dia faham tuntutan infak ni. Kemana nak pergi? Kenapa perlu infak? Dah faham, maka anfiqu, infak lah. Infak tajak apa ni? Fi sabilillah. Susah dunia kita untuk akhirat orang lain. Min tayyibat. Syarat dia mesti barang tu barang baik. Tadi yang kita urai dah. Baik ya. Lepas tu yang kedua, ahsan lagi, maka sabatum. Usaha kamu. Sekurangnya benda tu halal. Tapi sebaik-baiknya usaha kamu. Usaha orang lain pun boleh. Baik, benda ni bagi kamu. Orang lain bagi. Mu bagi orang lain. Mu bagi kepada jalan Allah. Orang bagi kamu. Mu ambil barang ni yang bagi kamu ni bagi orang lain. Boleh. Tapi sebaik-baiknya ialah kita usaha sendiri. Contoh kalau kita pergi umrah mana lebih bernilai? Orang tiket, beri tiket untuk kita pergi umrah ke atau tiket tu kita usah sendiri? Lain, kita usah sendiri perasaan kita umrah lain, orang bagi lain. Kesan pada umrah pun lain. Nampak tak? Wa mimma, dan dari apa yang akhrajna lakum minal ard, kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Empat dah kan? Empat dah. Ingat empat ni? Lapan. Empat tak boleh ada, empat kena ada. Bila orang tanya ni, boleh keluar selalu. Walaupun tak ingat ayat, tapi faham. Satu, dua, tiga, empat. Kita faham. Kita pun lupa kadang-kadang. Tengok balik. Benda ni biasa. Tapi, ingat pula. Sebab benda ni tidak duduk ke kita. Ingat, hak ni tak boleh ada. Hak ni kena ada. Lepas tu dia kata, wala tayammamu. Jangan kamu pilih. Wala tayammamu, jangan pilih al-khabis, barang yang buruk. Lawan at-tayyibat, barang yang baik. Buruk tadi ya? Kedua dah. Kedua dah. Dia dah tak pakai, lepas tu dia guna kot lain. Kot sapu kereta dia. Lepas tu dia bagi orang lain. Kan? Minhu darinya. Tunfiquna, kamu menafkahkan. Mana mu pilih hak buruk untuk kamu nafkahkan. Hatu tengok penjelasan. Toksik kontak apa ni? Kontak satu ke kontak dua? Kontak satu ni mana dia toksik sebab dia tak sedar. Kan? Kontak dua ni dia guna untuk lain dah. Untuk cuci kereta dia, hak tu. Kontak dua tu yang dimaksudkan. Kan? Tapi kita tak kata mestilah hak utama dia hak yang comel lagi tak? Mana nilai dia bergantung pada ni lah. Kita beli kuih. Kita bagi orang. Dengan kita beli kuih, tak habis kita bagi orang. Sama tak? Lain. Kita faham. Dan kamu walastum. Kamu tidak mengambil. Tidaklah kamu mengambilnya. Melainkan, kalau kamu, orang bagi kamu, menutup
tutup mata ni macam tak rela kan. Memikirkan mata ni pasal dia bahasa Melayu eh. Rumit. Nangis salah rumit. Asal bahasa Arab ghamidun. Kan. Rumit. Bahasa Melayu tak rumit. Rumit. Oh, rumit. Rumit tu bahasa Arab ghamidun. Mana kita payah nak kalau orang bagi nak terima. Eh, rumit nak terima ni. Tak apa. Sebab kita tak kita jadi macam semua salah. Nak ambilkan susah kita, tak ambilkan malu ke dia gitu. Rumit ni. Oh, rumit. Lek kita ni rasa tak tahu nak pergi mana. Kita pun tak sih. Nak tak tolak takut dia berhati hati. Mana kita nak terima susah lek kita. Kita pun tak sih mana dia pun mana dia sendiri kalau kita, orang bagi dia pun tak sih mana benda tu. Berhati. Di banyak dalam bahasa Arab kalimah-kalimah yang masuk dalam asal bahasa Arab masuk Melayu. Salah satu ni, ram itu ni. Di Melayu ini rumit. Ar, tapi asal dia ghin kan. Fihi padanya. Ketahuilah wa'lamu ketahuilah annallaha bahwasanya Allah itu ghaniyun maha kaya, hamidun maha terpuji. Apakah yang menghalang kita daripada infak? Siapakah yang menghalang? Satu, apakah yang menghalang? Takut hilang. Betul tak? Siapa yang bisik takut hilang ni? Syaitan. Jadi, kih tak bagi? Ah, tak, nantikan. Itu satu yang menghalang tu. Siapa yang bisik ni? Syaitan. Sebaliknya, infak tu bukan hilang. Simpan. Hak kita guna untuk kita tu hilang. Hak kita infak tu simpan hakikatnya. Tapi syaitan buat terbalik kan? Syaitan itu mengancam kamu. Bukan janji, ancam. Janji buruk, ancam. Ancam kepada kamu pada al-faqra, kemiskinan. Nantikan mu nak guna juga. Betul tak? Wayak murukum. Dan dia tu sentiasa menyuruh kamu kepada kekejian. Bil fahsyat. Keji ni ialah kalau kita buat kita rasa malu. Keji ni kalau kita buat kita rasa malu. Dia ada satu buatan buruk, kalau kita sandar kita rasa bangga kadang-kadang. Ada benda buruk ni kalau sandar kita rasa malu. Padahal Allah ni menjanjikan, tadi mengancam sebab benda buruk. Allah menjanjikan kepada kamu maghfirah, keampunan. Daripada fisabilillah tu ada kurniaan keampunan. Mana amalan yang fisabilillah ni mendatangkan keampunan Allah. Lepas tu wafadlah, kurniaan syurga. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas. Maha mengetahui. Maha luas. Maha mengetahui. Ini ada doa Nabi ajar kat sini. Kita di sebalik ayat, kita boleh doa kan. Salah satu tempat ayat yang kita boleh doa ayat ni. Kena tulis tak? Tapi kita akan beritahu lah. Kita akan tulis di dalam WhatsApp atau Telegram. Tengok eh. Pendek eh. Allahumma. Cuba sebut. Allahumma. Allahumma. Atinil hikmah. Man utiyaha.
hikmah yang yang orang man utiyaha faqad utiya khairan katsira. Faqad u khairan katsira. Faqad ada dia kena, kena slip. Kan? Allahumma atinil hikmah. Kan dia kata yu'til hikmah kan. Jadi kita minta Allahumma atinil hikmah. Kepada hikmah ni kepahaman yang membawa kepada syurga. Kepahaman yang membawa kepada syurga. Man utiyah. Kena tambah. Man utiyah. Sebab ada dah kan waman u waman yu waman yu'tal hikmah. Jadi selit dengan man man utiyah. Ulang semula faqad utiya khairan katsira. Ada dah kan? Selit ya man utiyah. Man utiyah. Dan anda tulislah dalam dan WhatsApp. Allahumma atinil hikmah man utiyaha faqad utiya khairan katsira. Jadi dia memberikan hikmah orang yang dia kehendaki. Siapa dia orang yang kehendaki? Yang mencari makna wahyu. Yang jual mahal tak bagi. Yang mencari kepahaman mengaji. Allah kehendaki. Mana bertepuk dua belah tangan, Allah kehendaki. Tuhan nak dia, dia nak Tuhan. Tuhan nak dia dah menurunkan wahyu. Dia nak Tuhan mengaji. Maka Allah nak dia ni faham. Lepas tu campur dengan doa pula. Kan, doa pula. Sebab siapa-siapa yang dapat kepahaman wahyu, oh kaya dekat akhirat. Sebab bila dia faham, dia memahamkan orang lain. Betul tak? Sebab dia faham, bukan berhenti di situ. Dia akan faham orang lain. Ataupun kalau dia faham, maka dia akan infak. Sebab dia faham, oh, dia perjuangan ni. Besar perjuangan ni. Maka dia akan infak. Bismillah. Makna kepahaman ni menguntungkan dia. Mengayakan dia. Di akhir esok. Wa man yu'tal hikmah. Barang siapa yang diberi hikmah. Makna kepahaman wahyu. Kepahaman wahyu. Sehingga dia faham, dia boleh buat orang lain faham juga. Dia faham, lalu dia infak fisabilillah. Kan? Sebab dia faham, maka dia akan korban. Betul tak? Bila dia faham, dia akan korban. Biasa gitulah. Dia akan berlaku spontan. Dan tidaklah mengambil pelajaran. Wa ma yadzakkaru. Melainkan orang-orang yang berfikiran waras, otak waras, fikir dua lapis. Makna bahagian dunia dia tahu dah. Akhirat pun dia tahu juga. Sebab bermaklumat, mengaji wahyu. Ulul albab dah berfikiran waras. Anak-anak pun nama istilah fikir dua lapis. Dunia pun dia ada maklumat. Lepas tu dia mengaji wahyu, akhirat pun ada maklumat. Mana wahyu tu terang, cara dunia lagu ni. Cara akhirat lagu ni, dunia aku nak takkan akhirat aku tak usik. Nak jugalah. Kan, dunia dia usaha, dia ada pahal atas, atas satu, dia usaha untuk dapat benda tu. Contoh kita kata, kalau tak ngaji mana, tak pandai mana esok, payah kerja. Apa hal lah? Kalau tak akhirat gitu juga, kalau tak ngaji mana, tak faham mana, esok masuk neraka. Oh, tak usik ya. Kan, lalu dia mengaji. Habis dah buku ni. Ha? Ada... Betul ke? Alhamdulillah. Laju tak? Ha? Itulah kalau kita laju kita sebab kelemahan kita apabila tengok masa tu kadang-kadang tak mengizinkan. Dia akan terlaju. Ini lemah kita. Takut ya. Nak kerja masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Esok akan mah berlaku lah. SOP. Pasal mak ada kita ada. Pasal lemah buka kejap, lepas tu buah balik. Pasal lemah buka kejap, buah balik. Ha? Salam. Kita mengajar ke lemah? Kita tak lemah. Oh, itulah. Kalau kita pakai susah boleh kita usah kacak kampung. Tak pakai pun tak faham. Jauh lah, jauh. Macam buat kereta kan? Haa. Buat kereta sore kan? Haa. Kamar. Haa. Penat tak? Letih tak? Angin? Tak, dia dah sore buat kereta. Haa. Apa hal yang buat kamar ni? Haa. Ada dua atau tiga orang? Haa, dua atau tiga orang. Dia makan tau? Dua meja, tiga orang.